Teman-teman, Desa Sukasari dalam bahaya. Kalau pohon ditebangi terus, maka bisa membuat tanah di tebing melunak dan berpotensi menjadi tanah longsor. Kita harus segera memperingati orang-orang ini dan juga warga untuk segera mengungsi. Baiklah. Baik, akan segera kusiapkan semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Dek. Ada apa ya? Maaf mengganggu, Pak. Saya ingin menginformasikan bahwa tebing di atas sana semakin melunak dikarenakan hujan yang terus-menerus. Dikhawatirkan akan terjadi tanah longsor, Pak. Oh, begitu. Berarti kita harus segera memberitahu warga yang rumahnya tepat di bawah sana ya, Dek. Betul sekali, Pak. Ayo lekas kita beritahu mereka. Baik. Ketika kita melihat adanya kemungkinan longsor, jangan ragu-ragu untuk memberitahu warga sekitar. Lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Gunakan kentongan untuk menarik perhatian warga. Selalu sediakan family kit, yaitu satu tas yang berisi bahan makanan, air minum, serta obat-obatan untuk keadaan darurat seperti ini. Pastikan persediaan cukup untuk 2-3 hari. Selalu sediakan setiap saat, karena kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Ajak warga untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Untung kita cepat mengungsi. Iya, betul. Bertindak dengan cepat dalam situasi darurat dapat menyelamatkan banyak jiwa. Rumah ibu. Tabah ya, Bu. Yang penting ibu selamat. Ayo, Bapak, Ibu. Kita jalan lagi. Segera hubungi desa tetangga dan pihak-pihak yang dapat membantu kita. Baik, baik. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu. Pak Tono sudah menghubungi desa tetangga dan juga tim SAR dan BPBD. Mereka akan segera datang untuk membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bapak Ibu. Tapi semua ini adalah berkat dari cepatnya Bapak Ibu merespon pemberitahuan potensi bencana. Dan juga penting sekali untuk diperhatikan Bapak Ibu dan adik-adik bahwa penebangan pohon akan membuat tanah di tebing menjadi lunak dan akhirnya rawan longsor. Mari kita jaga lingkungan tempat kita hidup karena itu juga menyangkut keselamatan kita bersama. Segera laporkan ke pihak yang berwajib apabila Bapak atau Ibu melihat ada penebangan liar di desa ini. Dan tak lupa, ini juga berkat Bapak Hansip yang cepat menyebarkan informasi dengan kentongannya.